Setelah melakukan pertemuan tertutup selama hampir 2 jam, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto keluar dari kediaman Sri Sultan Hamengkubuwono X di Keraton Kilen Ngayogyakarta Hadiningrat pada 23 Februari malam. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku meminta doa restu kepada Sultan selaku orang yang dituakan. Mantan Panglima TNI itu mengaku lebih banyak berbincang tentang yang ringan-ringan saja, selain juga menyinggung kondisi yang semakin kondusif usai digelarnya pemilu 2024. Saat ditanya apakah pertemuan itu juga membawa pesan dari Presiden Joko Widodo ke Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta itu, soal rencana bertemu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Hadi menyatakan tidak membahasnya, karena dia datang sesuai kapasitasnya. Sesuai dengan tugas saya, yaitu menjaga stabilitas keamanan, dan kondisi seperti inilah yang harus kita pertahankan, supaya rakyat juga tenang, dan itu bagian dari tugas yang harus saya jaga. Lain-lain nggak ada. Kunjungan ini merupakan yang perdana setelah Hadi dilantik Presiden Jokowi menjadi Menko Polhukam menggantikan Mahfud MD. Sementara posisi Hadi yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.